Kenapa tuh yang enak ya? Kita makan guda-guda. Hah? Uluk. Gado-gado. Nah, jadi friend, ini pakai lontong. Ini ada tahunya, sayurannya. Mantap. Berasa bumbunya, Kak. Kacangnya berasa. Apa? Kamu manggil-manggil aku? Gua lapar sih. Lapar makan. Makan apa sih yang enak, Pi? Makan tuh yang enak tuh makan yang dikasih orang. Bekas dong. Iya, makan teman enggak enak ya. Masa kamu makan saya? Kan suka apa nyemilin kaki lu. Kita makan makanan yang ada macam-macam tuh. Yang khas. Yang ada kampung, ada kacang panjang, ada toge, ada tahunya. Kita makan bakso. Lo salah, kalau bakso kagak ada itu. Oh, gak ada ya? Gak ada. Bakso itu yang diulek. Kok bakso diulek? Yang diulek mah itu di bakwan. Bakwan? Ngaco aja, kita makan guda-guda. Hah? Guda-guda? Yang tadi lo sebutin, banyak ada daun-daunan, ada kentang, ada kacang diulek, gado-gado. Nah, bagus tuh. Ada panas ya. Yuk kita cari yuk. Bukan. Nah, so pura-pura cari orang udah ada di situ. Hah? Udah kelihatan. Kan ini kita kan harus ini dong. Ada kayaknya kita berusaha gitu nyari. Iya. Wah, mana ya gado-gado? Kenapa lu belagak begitu? Kan ada. Lu kan tuh pura-pura dulu. Tadi kata pura-pura dulu. Oke. Okay. Kadang enggak konsisten nih dia nih. Panas banget. Makan gado-gado yuk. Ayo. Nih, gado-gado. Gado-gado namanya gado-gado apa ini ya? Gado-gado Ambon. Dah gado-gado itu orang Betawi loh, ini gado-gado Ambon. Ini udah lama banget saya makan di sini dulu nih. Sering banget dulu waktu masih ada program di sini loh. Oh. Jadi ini gado-gadonya karena unik beda, kacang tanahnya ini tanahnya yang dihook. Tanah merah. Tanahnya tanah lempung. Oke. Bang, namanya siapa, Bang? Namanya Irfan, panggilannya Ambon. Terpedi terp 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 terp. Oh, jadi Ambon itu nama dia, Irfan, nama panggilan Irfan, notonya Ambon. Lo yang mau bikin, lo yang bikin, lah saya yang bikin mah enggak bayar. Dua sekaligus tiga. Tiga, Bang Ambon. Iya. Panggilnya nih ya. Ini apa namanya? Satu porsi berapa? Satu porsi berapa? 14.000. 14.000. Pakai nasi. 14.000. Pakai nasi 14.000. 14.000 pakai nasi. Pakai nasi. Murah banget. Oh, cabenya itu. Cabenya satu orang satu. Satu. Tiga ya. Ya. Jadi ini diuleknya pakai tangan ya? Bukan. Entar mau ngomong nih. Bikin orang ini aja lu. Tuh, lah nih lihat tuh ya kan. Tuh ada ininya. Oke. Jadi satu porsi 14.000 ya? Iya. 14.000. Saya pakai lontong ya? Iya, pakai. Pakai lontong. Atau lagi. Enggak apa-apa pakai beras. Lontong semua aja. Beras matang. Pakai lontong. Oke. Jadi nanti ini lagi ngulek ya, gado-gado. Oke. Berarti pakai lontong ya? Emang ada lontongnya? Lontong aja. Tupat. Itu lontong. Ah, boleh lontong aja deh. Oke, lontong. Semuanya pakai lontong. Iya. Ya. Kalau nasi kan ntar bisa makan lagi di rumah. Lu kan makan dulu deh saat. Iya, sih enggak apa-apa bisa biar imunit tinggi. Iya, Pak, Ambon, ini udah berapa kali lama di sini nih? Berdirinya ini stasiun ini, Metro TV. Saya aja ini? Saya aja dulu sini tahun 2007 mulai saya ada program. Tahun 2000 ya? Oh, tahun 2000 aku. Baru masih 2500. Iya. Terus works dulu ya. Iya, dulu. Peran friend, kontaknya Bang. Ya, oke kita tunggu sana ya. Ya oke ya. Terus kita tunggu. Tolong antar pakai paket apa pakai? Ya pakai dia. Iya. Saya pikir pakai apa gitu, ekspedisi main diantar. Ya. Kalau diantar kan bawa-bawaan. Ah, saya jadi balik lagi ke mau ngobrol.
Eh, Bon, sini kan ini tiga, lo satu. Hah? Bukan nih teman saya ya? Ya, eh, ini. Ini buat teman saya satu ya. Ini kita berdua nih. Ini dia goda-godanya. Kalau goda-goda. Nah, jadi friend-friend ini ya. Tuh. Ini pakai lontong, ini ada tahunya, ada sayurannya. Niki ya. Bukan Niki. Enak lah. Enak. Coba kita cobain, Pak Ki bilang enak. Saya juga penasaran nih. Manisnya berasa, pedesnya lumayan. Oh gitu ya. Coba. Asinnya, asinnya. Pas banget. Pas asin dong berarti. Enggak pas banget. Oh, pas pas. Asemnya, asemnya. Enggak pakai asem dong. Asem. Oh, Bang. Tadi kasih jeruk nipis dikit. Tong. Mantap. Nah, ini berasa bumbunya, Kak. Kacangnya berasa. Jadi mana pakai nasi nih. Cuma cocok pakai nasi, cuma cocok lontong. Lontong lebih meyakinkan. Nah, Mbak, ya. Ini kurang kenyang. Pakai nasi kenyang. Ya. Ya. Jadi pelan-pelan. Ini adalah ciri khas makanan dari daerah Betawi ya. Dari Gado. Udah zaman dulu nih. Jadi ini kocong diulek. Menu ini biasa. Toge, kangkung. Ya. Oh. Ini biasanya ada telur. Ya. Jadi enggak pakai telur ya. Ayamnya habis, Pak. Kepet ayam jadi enggak itu, enggak telur. Oh iya. Kan bukan geprek. Kasih ayam. Nah, boleh tanya aja. Ini ada yang di stasiun. Stasiun apa? Metro TV. Ya. Metro TV ya. Depan pintu keluar. Depan pintu, ya depan pintu keluar ya. Enak banget. Oke. Ngap. Kan saya berdua pagi terusin makan. Ya. Wah, ini mantap banget. Ya kalau mau gado-gado di sini ya. Ciri khas makanan Betawi. Terus saya makan baru 4 menit. Dulu 3 tahun lalu pernah Marjo ya? Enggak. Tapi makannya ini ayam. Oh. Ini ayam mah teman. Ya. Tadi sebenarnya tuh mau nyari mie ayam di sini lagi. Tapi ternyata kata si Ambon udah nggak dagang. Kabur-kaburan, nggak dagang, pindah-pindahan. Ayamnya kabur? Tukang mie ayamnya. Dan ayamnya. Jadi nggak ketemu si Ambon nih. Ambon. Dia Ambon itu udah lama, jadi Tahun 2000 dagang Ambon. Sejak Metro TV. Dengan tahun 2000. Sejak banget ya. Enggak. Kalau Metro TV pindah dia ikut pindah. Bisa jadi. Nah, jadinya konsisten menjual gado-gado. Ya, konsisten ini enggak pindah-pindah ya, gado-gado. Mungkin penggemarnya banyak kali. Emang enak sih. Jadi banyak orang yang suka. Ya, makan ya. Tuh ada jagungnya tuh, dapat jagung muda. Dapat jagung muda. Dapat anak muda. Seporsinya terjangkau lah, 14.000. Enak gak? Pagi enak apa pagi? Mantap, rekomen. Rekomen. Depan pintu keluar Metro TV ya. Aduh, kenyang juga. Saya pikir tuh gado-gado sama lontong gak begitu kenyang. Ternyata kenyang belum ya. Kenyang. Oh, ternyata kenyang dong. Iya. Saya tadi awalnya saya gak kenyang. Saya lihat muka kamu jadi kenyang. Kamu muka gue lontong. Gue baru nih di makan gado-gado pakai lontong. Biasanya nasi memang. Gitu ya. Kalau lontong itu biasanya
toprak. Ya, yeah, toprak. Baru pakai lontong. Sayur lontong, apa yeah, namanya? Tupat. Pakai lontong juga. Aduh, ya kan? Enak. Ya. Aduh, Ki, lagi gue pernah makan garu-garu tuh orang enak, pada ngantri pada. Oh. Dia nguleknya enggak pakai tangan. Pakai apa? Dengkul. Sikut. Dengkul ini. Pakai sikut. Kalau lihat yang dagang mungkin enggak pakai sikut, enggak pakai tangan ya. Pakai apa? Ala. Aduh. Kenyang banget, pren-pren. Pren-pren ya, kita udah makan nih kenyang. Buat siang-siang begini nih, ganjel lah lumayan. Ntar sih di rumah makan lagi. Karena kita lagi sedang perjalanan jauh dari siaran. Nanti dalamnya bukan cacing, kali naga ya? Naga ya? Tempel. Kita bayar dulu ya. Oke, maaf nih, semua bayar dulu. Biasa, jangan lupa. Ini jalannya jalan Pilar Mas. Pilar Mas. Tutupi Kedoya, Jakarta Barat. Di depan stasiun Metro TV. Iya, ya. Ya, oke. Jangan lupa juga tuh. Di like, share, comment, and di subscribe.